hari ini 5 Ogos 2022, Jumaat. Oh, hari ini ada food delivery blackout. Apa maksud food delivery blackout? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel TV Huruhara. Okey, hari ini hari Jumaat 5 Ogos 2022. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang food delivery blackout campaign untuk hari ini 5 Ogos. Ada memo keluar ya untuk 5 Ogos, semua food delivery akan berdemo. Bermogok lah, maksudnya diorang tidak akan on apps pada hari ini selama 24 jam. Nah, begitulah yang saya tahu. Tapi lebih kepada rider lah, rider food delivery lah, semualah termasuk Borzo, Lalamu, AirAsia, apa lagi, sama-sama lokal, apalah macam-macam lah kan. Okey, apa yang saya faham tentang food delivery blackout campaign ni, diorang tak puas hati tentang fair lah, tentang tambang, tentang upah-upah. Saya tak tahulah sebab saya tidak terlibat dengan food delivery kan. So saya tidak tahulah fair tu macam mana kan, sikit ke banyak ke. Cuma saya pernah ada pengalaman buat delivery barang ya, dengan Lalamu, Borzo, GoGet. So bagi saya, bagi saya lah secara peribadi ya, saya tak nak cerita sesiapa lah. Bagi saya okey je fair tu. As long as you rajin, you usaha lebih, you akan dapat lebih lah. Sebab kita kerja sendiri, kita bukan kerja 9 to 5 kan. Kita kerja sendiri, kita based on commission. Platform dah ada, you just grab je apa tu benefit tu kan. Tapi tak tahulah dia orang masih tak puas hati tentang fair kan. Tapi apa yang saya nampak hari ini, biasanya kat rumah saya tu dekat bawah ada kedai mamak kan. Biasa pagi-pagi pukul 7 dah penuh dah, budak-budak grab food, budak-budak rider kat situ kan, collect order kan. Hari ni tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun. Maksudnya betul-betul diorang mogok hari ni. Dan bila saya keluar tengok dekat jalan raya pun tak ada. Adalah jumpa dalam seorang dua macam tu, tapi tidak seperti selalu penuh kan. Dan hari ni jalan raya pun lengang. Hari Jumaat biasanya saya keluar rumah saya, depan LDP tu pun dah penuh kereta kan, masih jam pukul 9. Tapi hari ni lengang seperti hari raya. Tidak ada kenderaan. Saya pun tak faham yang mogok ni budak-budak rider ke atau semua orang mogok. So itulah dia cerita tentang kempen yang apa diorang lakukan hari ni lah, mogok selama 24 jam untuk rider-rider yang ingin mengikuti kempen mogok ni lah. Dia tiada paksaan lah. Still ada lagi saya tengok budak-budak rider, tapi bagi saya satu benefitnya adalah bila semua orang mogok tapi you tidak mogok, you buat kerja macam biasa, you akan dapat duit lebih hari ni, percayalah. You tak akan menang tangan untuk dapat order masuk kan, sebab tak ada rider. So ambillah peluang tu kan. Rezeki ni Allah bagi, tidak perlulah kita merungut. Lebih baik kita berhenti merungut dan teruskan berusaha bekerja. Gitulah bagi saya lah. Tak tahulah diorang ni ada 10 ke, ada 20 ke, ada 50 apps sekalipun, diorang tetap tidak akan puas hati. Manusia kan tidak pernah puas. Gitu. Terpulanglah masing-masing punya ni kan. Okey, satu lagi saya nak cerita tentang okey, ada satu news saya tengok 2 hari lepas viral dekat TikTok pasal seorang pakcik ni. Dia dah 10 tahun buat Grab, daripada Grab taxi kepada Grab car, kembali kepada Grab taxi. 5-star driver. Akhirnya kena permanent ban oleh Grab. Sebab apa? Mari kita tengok dia punya news tu ya. Jom. Ini cerita tentang Grab driver of 10 years banned from platform
Company says it doesn't tolerate errant behavior. Cakap putih aku hari ni. Okay, man who has been Grab driver for 10 years get banned and loses livelihood. Macam mana nak sebut ni? Aku ni bukan pandai sangat bahasa Inggeris kan, tapi tak apalah. Okay, untuk sinopsis cerita ni, benda ni viral kat TikTok ya. Ni anak dia lah. Anak dia kata ayah dia dah 10 tahun jadi Grab driver, daripada Grab taxi kepada Grab car, kembali kepada Grab taxi. Pakcik lah, saya rasa dia Chinese kot. So dia dah kena ban secara permanent ya. Permanent seumur hidup. Kena ban account dia oleh Grab akibat daripada komplain yang diterima daripada passenger yang dia bawa lah. Tapi rasanya bila saya tengok story ni, kisah dia adalah dia talkative tau. Dia berbual dengan passenger. Saya tak, kita pun tak tahulah apa benda yang pakcik tu bualkan kan. Tapi passenger tu komplain tentang itu, tentang tidak keseronokannya berbual dengan pakcik tu. Gitulah. Macam itulah cerita dia. Tapi kita tak tahulah sebenarnya sebab apa kan. Tapi pakcik ni dah call Grab untuk appeal kan. Tapi Grab tetap, bila Grab siasat juga pada dua-dua belah pihak, Grab tetap juga ban. Kita tak tahu sebenarnya apa sebab utama yang dia kena ban tu sebenarnya. Apakah benda yang dia borakkan, atau benda tu menyinggung perasaan passenger ke? Passenger ni macam-macam perangai. Kadang-kadang bila dia moody tu, benda yang simple je kita borak pun dia jadi isu kan. Dan passenger ni dia simply complain, dia tak fikir orang punya periuk nasi tau. Gitulah bagi saya lah. So inilah cerita dia. Grab reject appeal. Maknanya dia dah appeal dan buat rayuan kan. Tapi Grab tetap juga reject dia punya appeal tu. Maknanya tidak terima lah. Maknanya dia dah siasat-siasat, masih juga tak terima. Itulah cerita dia. So nak buat macam mana? Ini antara cerita-cerita lah. You all boleh baca sendirilah. Malah lah nak ngulas. Aku bukan pembaca berita kan. Gitu. So itulah cerita tentang pakcik tu yang kena ban setelah 10 tahun dia jadi full time Grab driver ya. Kesian pakcik tu. So kesian lah. Kalau secara ni generalnya kesian lah kat pakcik tu kan. Kesian perut nasi dia. Orang tua, dia buat kerja pun untuk suka je. Dia bukanlah orang kata buat kerja tu untuk ni. Dia dah sampai satu tahap dia enjoy dengan kerja dia kan, daripada dia duduk rumah. Tapi akhirnya dia kena ban. Okay, tentang cerita kena ban dengan passenger ni, kalau bagi saya ya, sekali lagi bagi saya, saya pun dah 4 tahun buat Grab. Saya macam ni je. Kalau passenger naik, dia ajak berborak dengan saya, saya akan berborak. Tapi saya akan berborak benda yang general, tidak menyentuh isu yang sensitif. Tapi ada juga passenger yang bila dia berborak dengan kita, dia akan sentuh isu yang sensitif. Isu politik lah, isu-isu semasa. Bila dia yang sentuh macam tu, okey, tak apalah, kita pun layan. Kalau berborak dengan passenger ni, kita jangan mulakan dululah. Kalau passenger yang ajak kita borak, dan kita layan. Tapi berpada-pada. Lebih baik kita diam je. Kalau passenger tu diam, kita diam. Tak payah nak ramah-ramah lebih-lebih. Dan lagi satu, macam mana nak cakap ya? Kita kena sabar dengan kerenah passenger. Sebab saya kadang-kadang passenger macam-macam hal. Ada passenger yang naik buka handphone, buka lagu kuat-kuat, macam dia sorang je dalam kereta ni. Sampai telinga saya ni tepu dah, pekak dah. Tapi saya diam je. Saya tak berbunyi, tak apa pun. Sampai. Dia tutup je pintu, dia keluar. Dia tutup je pintu. Masa tu baru saya maki-maki dia. Tapi maki-maki sorang lah. Passenger dah tak ada kan. Macam tu je saya buat. Sebab bila kita berurusan dengan manusia ni, kita kena banyak bersabar.
tak payah melawan. Biar je. Apa dia nak buat, buatlah. As long as dia tak kacau kita, dia bayar tambang kita elok, dia tak sepakkan kereta kita, biar. Janji periuk nasib kita terjaga, kita tak ada masalah dengan passenger, cukup. Sebab passenger macam-macam ragam. Kadang-kadang bila dia nak komplain tu, dia tak fikir orang punya periuk nasib. Kadang-kadang bagi satu star, satu star yang dia bagi dekat kita tu efek kita punya KPI. Tapi dia tak fikir, suka-suka hati dia je tekan satu star. Ni nak cerita satu star. Nasib baik saya top driver ya. Top driver 5 star. Saya qualified top driver 5 star. Jadi saya cerita yang kalau passenger yang suka-suka lah, bagi 1 star lah, bagi 2 star janganlah. Kalau tak pun jangan bagi langsung star. Tak apa. Tapi bila you klik tangan you bagi 1 star, bagi 2 star, dia efek pada driver tu, kesian. Walaupun kita kerja as a freelance, kita kerja sendiri, kita ambil job ni, tapi benda tu akan sangkut paut dengan kita punya record. Kan dia dalam apps tu dia ada record. Jadi untuk passenger-passenger ni, perhatilah sikit pada driver ni. Kita pun cari makan, you all pun cari makan. Jadi sama-sama, you all memerlukan kita orang, kita orang pun memerlukan you. Jadi sama-sama, janganlah suka-suka hati buat benda yang menyusahkan orang lain kan. Okay, so saya tak nak ulang banyak-banyak lah. Benda-benda ni macam common sense je. You tak kerja dalam bidang Grab pun, dalam bidang e-hailing pun, benda ni sama je. Kalau you duduk as a apa, front desk, duduk berdepan dengan, berurusan dengan manusia ni kan, berurusan dengan customer, macam tu je lah. Dia punya ni sama je. So tu je lah saya nak ulas hari ni untuk konten saya, video saya hari ni. Okay, hari Jumaat saya pun masih menunggu order. Tak tahu order bagaimana. Tak ada order. Saya rasa macam seminggu ni macam slow sikit order kan. Tapi alhamdulillah so far hitam tu masih ada lah. Tapi macam tak laju, order tu tak laju. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi untuk konten kita, video-video seterusnya. Tengoklah kalau ada isu-isu menarik, saya akan buat video lagi. Still support saya, subscribe, share, like. Dan terima kasih banyak kepada yang telah subscribe saya tu. InsyaAllah jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.